penampilan Torik Halilintar saat bulan madu simple, disebut pengaruh Aliyah Mas Said. Berita terkini seleb, Torik Halilintar dan Aliyah Mas Said kini sedang bulan madu di beberapa negara di Eropa. Hal itu terlihat dari beberapa foto yang diunggah Torik Halilintar dan Aliyah Mas Said saat bulan madu. Penampilan Torik Halilintar pun disorot warganet yang kini lebih simpel dan disebut pengaruh dari Aliyah Mas Said. Momen kebersamaan mereka selama bulan madu membuat banyak warganet ikut merasa gemas. Dalam beberapa foto dan juga video yang dibagikan, tampak Aliyah yang tengah menyibakkan rambut sambil tersenyum manis ke arah kamera diunggah Instagram story Torik Halilintar. Aliyah sendiri tampil sederhana dengan kaos putih dan celana pendek berwarna senada, tetapi sosoknya tetap terlihat memukau. Sementara itu, Aliyah tampak mengunggah foto Torik yang berdiri di area taman dengan balutan kaos abu-abu dan celana pendek berwarna putih. Berbeda dari Aliyah, Torik Halilintar terlihat tak mengetahui jika dirinya dipotret sang istri. Namun bukan cuma mengomentari momen hangat mereka, warganet rupanya juga salah fokus dengan transformasi penampilan Torik. Tidak sedikit yang memuji Torik karena kerap memakai padu padan busana berwarna kalem yang membuatnya terlihat lebih menawan. Warna baju bangtor selama honeymoon benar-benar simple dan gak aneh-aneh. Suka banget, ujar pemilik akun. Aal sudah mulai mengupgrade Torik, sebut warganet yang lainnya. Yang lain juga berkomentar, keren, ingat Tor dulu suka pakai warna-warni kayak anak paut, tulis warganet lainnya. Torik ke bawah simple tapi elegannya Aal, kata warganet yang lain. Sebelumnya Aliyah Mas Said disebut netizen bergaya hidup hedon atau suka buang-buang uang, padahal tak memiliki uang. Atas tudingan itu sang suami YouTuber Torik Halilintar pun langsung beri balasan menohok kepada warganet. Diketahui Torik dan juga Aliyah tengah berbulan madu di Italia. Baru-baru ini Torik dan juga Aliyah membagikan potret mesra mereka saat honeymoon di Como, Italia pada Kamis 8 Agustus 2024. Pada foto tersebut tampak kedua sejoli ini kompak mengenakan pakaian serba hitam. Berdiri di atas perahu, Torik sesekali menatap sang istri dengan mesra. Tentu saja netizen langsung menyerbu kolom komentar Instagram tersebut. Masya Allah, pandang-pandangan yang lama ya, makin sweet deh, sahut yang lainnya. Namun tetap saja ada netizen yang julid dengan pasangan suami istri itu. Salah seorang netizen mencibir dengan menyebut gaya Aliyah elit tapi tak ada duit. Torik pun tak tinggal diam dan langsung membalas komentar jahat tersebut. Penghasilan dia sehari bisa bayarin kuota kamu seumur hidup dek. Mandi sana biar gak kepanasan, ujar suami Aliyah Mas Said itu.